Halo, ketemu lagi di Kuliah Daring Akuntansi, Ekuitas, dan Pelaporan Keuangan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi minggu lalu, yaitu pengakuan pendapatan. Sub-pokok bahasan pada materi pengakuan pendapatan yaitu, pertama, konsep dasar pengakuan dan pengukuran pendapatan, kedua, penerapan 5 langkah pengakuan pendapatan, ketiga, isu-isu pengakuan pendapatan, dan yang keempat, penyajian dan pengungkapan pendapatan. Berikutnya kita bahas sub-pokok bahasan terakhir, penyajian dan pengungkapan. Kita bahas tentang penyajian dulu ya. Seperti yang udah disampaikan minggu lalu, pengakuan pendapatan menggunakan pendekatan aset kewajiban. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan kontrak aset dan kontrak kewajiban di laporan posisi keuangan. Kita bahas dulu kontrak aset. Kontrak aset ada dua jenis. Pertama, hak tanpa syarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan pelanggan. Kedua, hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban lain dalam kontrak sebelum menagih pelanggan. Perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang pada laporan posisi keuangan, sedangkan hak bersyarat harus dilaporkan sebagai kontrak aset. Contoh kontrak aset. Pada 1 Januari 2019, PT Fin menandatangani kontrak untuk mentransfer produk A dan produk B ke PT Obermin seharga Rp100.000. Kontrak menetapkan bahwa pembayaran produk A tidak akan terjadi sampai produk B juga dikirimkan. Dengan kata lain, pembayaran tidak akan terjadi sampai produk A dan produk B ditransfer ke Obermin. Fin menentukan bahwa harga jual masing-masing adalah Rp30.000 untuk produk A dan Rp70.000 untuk produk B. Fin mengirimkan produk A ke Obermin pada 1 Februari 2019. Pada 1 Maret 2019, Fin mengirimkan produk B ke Obermin. Pada tanggal 1 Januari 2019, tidak ada pencatatan karena tidak ada pihak yang melakukan kontrak. Pada 1 Februari 2019, Fin mencatat kontrak aset pada penjualan Rp30.000. Pada 1 Februari, Fin telah memenuhi kewajibannya dan melaporkan pendapatan sebesar Rp30.000. Pada 1 Februari, Fin telah memenuhi kewajibannya dan melaporkan pendapatan sebesar Rp30.000. Namun, ia tidak mencatat piutang karena tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menerima Rp100.000 kecuali ia juga mentransfer produk B ke Obermin. Dengan kata lain, aset kontrak terjadi ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban lain sebelum berhak menagih pelanggan. Ketika Fin mentransfer produk B pada 1 Maret 2019, maka dicatat di debit piutang usaha Rp100.000 dan di kredit kontrak aset Rp30.000 dan penjualan Rp70.000. Seperti yang ditunjukkan di atas, kewajiban kontrak adalah kewajiban perusahaan untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban kontrak umumnya disebut sebagai pendapatan diterima di muka. Berikutnya contoh kontrak kewajiban. Pada tanggal 1 Maret 2019, PT Eli menandatangani kontrak untuk mentransfer produk ke PT Pro. Pada tanggal 31 Juli 2019, disepakati bahwa PT Pro akan membayar harga penuh sebesar Rp10.000 di muka pada tanggal 1 April 2019. Kontrak tersebut tidak dapat dibatalkan. PT Pro tidak membayar hingga 15 April 2019 dan PT Eli mengirimkan produk pada 31 Juli 2019. Biaya produk adalah Rp7.500. Pada tanggal 1 Maret 2019, tidak diperlukan pencatatan karena tidak ada pihak yang melakukan kontrak. Tanggal 15 April 2019, saat PT Eli menerima uang tunai, maka dilakukan pencatatan sebagai berikut. Kas pada pendapatan diterima di muka sebesar Rp10.000. Pada pemenuhan kewajiban tanggal 31 Juli 2019, PT Eli mencatat penjualan sebagai berikut. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp10.000 dan mencatat HPP dengan HPP pada persediaan sebesar Rp7.500. Perusahaan tidak diharuskan untuk menggunakan istilah kontrak aset dan kontrak kewajiban pada laporan posisi keuangan. Misalnya, kewajiban kontrak adalah kewajiban kinerja dan oleh karena itu nama akunnya lebih deskriptif seperti pendapatan diterima di muka. Sedangkan untuk kontrak aset, sangat penting bagi pengguna laporan keuangan untuk membedakan antara hak tanpa syarat dan hak bersyarat melalui penyajian akun yang tepat. Nah, sekarang kita bahas modifikasi kontrak.
Perusahaan kadang-kadang mengubah ketentuan kontrak ketika kontrak itu sedang berlangsung. Inilah yang disebut dengan modifikasi kontrak. Ketika modifikasi kontrak terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak tersebut menimbulkan kontrak baru atau hanya memodifikasi kontrak yang sudah ada. Poin pertama, kewajiban terpisah. Nah, modifikasi kontrak untuk kewajiban terpisah harus memenuhi kedua kondisi ini. Pertama, barang atau jasa yang dijanjikan bersifat terpisah. Kedua, perusahaan berhak menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual terpisah dari barang atau jasa yang dijanjikan. Poin kedua, modifikasi prospektif. Kontrak ini memperhitungkan efek perubahan dalam periode perubahan serta periode masa yang akan datang dan tidak mengubah hasil yang dilaporkan sebelumnya. Berikut contoh untuk kewajiban terpisah. PT CA memiliki kontrak untuk menjual 100 produk kepada pelanggan seharga Rp10.000 selama 6 bulan. Setelah 60 produk dikirim, PT CA memodifikasi kontrak dengan menjanjikan pengiriman 20 produk lagi dengan tambahan Rp1.900 atau Rp95 per produk yang merupakan harga jual masing-masing produk saat modifikasi kontrak. PT CA secara reguler menjual produk secara terpisah. Maka, tambahan untuk kontrak original sebesar Rp4.000 yang diperoleh dari 100 unit dikurang 60 unit dikali Rp100. Dan kontrak untuk produk baru sebesar Rp1.900 yang diperoleh dari 20 unit dikali Rp95. Maka total pendapatannya adalah Rp5.900. Sedangkan contoh untuk modifikasi prospektif, PT CA menentukan bahwa produk tambahan bukanlah kewajiban yang terpisah. Maka untuk menghitung pendapatannya, kita hitung dulu produk yang belum dikirimkan berdasarkan kontrak original sebesar Rp4.000, produk yang dikirim berdasarkan modifikasi kontrak sebesar Rp1.900, maka total pendapatannya Rp5.900. Untuk menghitung pendapatan per unit, total pendapatan dibagi dengan jumlah unit, maka diperoleh Rp98.33. Oleh karena itu, dalam pendekatan modifikasi prospektif, perhitungan ini berbeda dengan perhitungan dalam pendekatan kewajiban pelaksanaan terpisah. Dalam hal pendapatan atas unit yang tersisa akan diakui pada blended price. Nah, berikut perbandingan antara pendapatan yang diakui sebelum dan setelah modifikasi. Ya, sama aja sih, tapi pada modifikasi prospektif, blended price sebesar 98,33 digunakan untuk penjualan pada periode setelah modifikasi. Berikutnya kita bahas biaya perolehan kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset terkait dengan biaya perolehan yang terkait dengan kontrak pendapatan. Perusahaan membagi biaya perolehan kontrak menjadi kontrak yang menimbulkan aset dan kontrak yang dibebankan saat terjadinya. Perusahaan mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah biaya yang tidak akan dikeluarkan perusahaan jika kontrak belum diperoleh, misalnya komisi penjualan. Berikutnya adalah kolektibilitas. Jika kemungkinan besar harga transaksi tidak akan tertagih, maka hal ini akan mengindikasikan bahwa para pihak tidak komit dengan kewajibannya. Akibatnya, salah satu kriteria keberadaan kontrak tidak terpenuhi sehingga pendapatan tidak diakui. Setiap kali perusahaan menjual produk atau jasa secara kredit, masalah kolektibilitas pasti terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan mampu membayar sesuai dengan kontrak. Berdasarkan standar, jumlah pendapatan yang diakui sebagai pendapatan tidak disesuaikan dengan risiko kontrak pelanggan. Nah, sekarang kita bahas pengungkapan. Syarat pengungkapan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tentang kontrak dengan pelanggan, significant judgment, dan aset yang diakui atas biaya yang dikeluarkan untuk pemenuhan kontrak. Pertama, kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan ini mencakup pemisahan pendapatan, penyajian saldo awal dan akhir dalam kontrak aset dan kontrak liabilitas, dan informasi signifikan terkait dengan kewajiban pelaksanaannya. Kedua, penilaian yang signifikan. Pengungkapan ini mencakup pertimbangan dan perubahan yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi, dan penentuan waktu pendapatan. Ketiga, aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak. Pengungkapan ini mencakup saldo akhir aset yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode yang digunakan untuk amortisasi. Untuk menerapkan persyaratan dan memenuhi tujuan pengungkapan diperlukan hal berikut.
Pertama, disagregasi pendapatan. Persyaratannya adalah mengungkapkan informasi pendapatan secara terpilah dalam kategori yang menggambarkan bagaimana sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kedua, rekonsiliasi saldo kontrak. Persyaratannya adalah, pertama, mengungkapkan saldo awal dan akhir dari kontrak aset, misalnya piutang yang belum ditagih, dan kontrak kewajiban, misalnya pendapatan yang ditangguhkan, dan memberikan deskripsi kualitatif tentang perubahan signifikan dalam jumlah ini. Kedua, mengungkapkan jumlah pendapatan yang diakui pada periode berjalan terkait dengan kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi pada periode sebelumnya, misalnya dari kontrak dengan pertimbangan variabel. Dan yang ketiga, mengungkapkan saldo awal dan akhir piutang usaha jika tidak disajikan di tempat lain. Ketiga, sisa kewajiban kinerja. Persyaratannya adalah mengungkapkan jumlah harga transaksi yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan yang tersisa yang tidak tunduk pada pembalikan pendapatan yang signifikan. Keempat, biaya untuk mendapatkan atau memenuhi kontrak. Persyaratannya adalah, pertama, mengungkapkan saldo akhir dari biaya yang dikapitalisasi untuk memperoleh dan memenuhi kontrak dan jumlah amortisasi dalam periode tersebut. Kedua, mengungkapkan metode yang digunakan untuk menentukan amortisasi untuk setiap periode pelaporan. Dan yang kelima, pengungkapan kualitatif lainnya. Persyaratannya adalah mengungkapkan pertimbangan dan perubahan signifikan yang mempengaruhi jumlah dan waktu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Kedua, mengungkapkan bagaimana manajemen menentukan jumlah pendapatan minimum yang tidak terikat pada batasan pertimbangan variabel. Nah, sekian dulu pembahasan panjang kita mengenai pengungkapan pendapatan. Sampai jumpa minggu depan dengan topik berbeda. Bye, pertemuan 10 selesai.